Saudara, sebuah bus menabrak seorang anak berusia 5 tahun tepat di pintu masuk terminal eksekutif pelabuhan penyeberangan Merak, Banten. Akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal di lokasi kejadian. Kecelakaan berawal saat bus melaju dari sisi kiri jalan. Di waktu bersamaan, korban yang tengah berlari di samping bus meminta sopir membunyikan klakson telolet. Namun naas, saat bus berbelok ke sisi kiri, badan bus mengenai tubuh korban sehingga korban meninggal dunia di lokasi. Polisi mengamankan sopir dan dimintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Berapa tahun itu, Bu? Ada sekitar 5 tahun ya. 5 tahun kurang lebihnya. Itu anak kecil kejar apa, Bu? Bisa ketabrak itu. Apa suara telolet atau apa? Oh, iya, ngejar-ngejar mobil telolet itu katanya. Lagi ngejar.